Hello, what's up guys? Yes, welcome back to my YouTube channel Zaro Zikri. So, hari ni aku nak turun KL sebab aku nak pergi jumpa kawan aku. Aku pun macam lama galah tak jumpa dia, rasa macam hampir dekat sebulan aku tak jumpa. So, last aku rasa aku jumpa dia awal tahun ni. Awal tahun ni lah, bulan 1 macam tu lah. So, sekarang ni dah bulan 3 guys. So, aku rasa dekat sebulan lebih aku tak jumpa dia lah. So aku nak pergi jumpa dia dulu. Sebelum tu aku kena pergi bank dulu sebab nak kena keluar duit dulu. Sebab takkan aku nak keluar jumpa dia tak ada duit kan. Takpelah kita check kan. Kalau ada duit banyak kita keluar banyak. Tak ada banyak RM10 kita keluar. Cantik cun. So sebelum apa, intro dulu. So let's go. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I'll find my way back home. So yes guys, yes aku dah lepas keluar duit. So yeah, missing kat bawah kena naik atas pula. Sebab aku nak pergi ke bus pula. Lepas naik bus kena ambil LRT pula, penat baik. So aku dengan dia pukul 11. So sekarang ni pukul, atau kau nampak ke tak, dalam pukul 9.45 dah. Cantik. Aku masa je keluar awal sebab apa nama tu, aku punya travel pun mungkin dekat sejam. So aku tak nak mama sekat situ. Aku nak bila aku sampai, dia pun nak bila sampai. So aku tak nak kena sidai ataupun aku sidai dia. So let's go guys. So yes guys, welcome back. So aku dah sampai. Tadi aku naik LRT, naik bus. Dan aku tertidur tu. Aku tak tahu lah kenapa aku tertidur. Nanti saya aku jalan LRT tu aku tertidur. Daripada rumah aku dekat Subang SJ7 tu, kan, dekat SJ7. Sampailah aku patut turun atau dekat Dato' Keramat. Tapi soal ngantuk aku terlajak. Tapi guys, dia punya telaga tu bukan kaleng-kaleng. Oh, bukan kaleng-kaleng. Kalau contoh telaga tu kerana kadang-kadang jelata tak apa tu stesen. Ini aku telaga sampai ke Gombak guys. Gombak kepala mana dia? Jauh man, lepas tu kena makan patah balik. Nak kena pergi tu kerana tu patah balik pun 5 stesen lah, stesen ke lah. Dah lah pada tempat rumah aku tu pun dah 20 stesen macam tu lah, 20 stesen. Ni dah sampai Gombak, terlajak, kena patah balik dah 5-6 stesen. So tadi aku tidur selama 1 jam setengah jam tu. Sedap kan. Kalau aku nak tidur lagi. Dah semalam aku tak tidur, so aku main game tengah malam. Lepas tu edit video. Telajak aku ni nak main game sampai pukul 2 je, 2 pagi. Tapi main game sampai pukul 3 pagi lebih. Dekat kau 4 pagi atau kau macam malas lah. Nanti dia nak subuh lah kan. So aku terus edit video sampai subuh lah. Lepas subuh, breakfast, sebab nanti terus cari atas. GG bye, GG. Aduh, lama lah tu. So aku pun jalan-jalan dekat dengan ni nak main dia. Bagus. Waktu tadi aku tidur 1 jam setengah dan aku melalui dalam 32 stesen macam tu. Gempak. So kawan aku pun dah lebih. Dia tengok siapa yang dia lepas dia seorang kot. Kalau ada aku nak pergi surprise dia. Kita zoom muka dia susah. Kalau tak ada lagi, waktu sampai datang patut aku zoom ke dia. So let's go. Masa let's go sini. So kita buat, okay, lama kita buat, jom. So let's go, swipe up. So guys, Nampaknya aku yang sampai dulu. Tak apalah, dia pun on the way nak sampai tu kot. Lagi dalam 2-3 minit tu sampai dah, so jalan tu aku awal, biasanya aku ni sidai orang. Tapi tak lah lama pun, yang paling lama pun sejam lah. Tapi standard aku kalau aku sidai orang paling sekejap, paling sekejap yang biasa aku buat
5 minit, 10 minit tu macam oi aku dah sampai. Kalau aku beritahu lah macam okey aku aku on the way, padahal aku mau terus rumah lah. Rumah kat sini lah, bukan kat rumah sana lah. Ataupun kalau daripada sana tu aku macam oi okey okey aku baru dalam bas, baru nak naik bas. So aku lama tak prank dia. Bukan lama tak prank, lama tak sedar orang. So kita sedar orang lah. So jumpa dia. Rasain obatnya. So guys, so aku dah habis lepak dengan kawan aku. Dia pun dah ada kat sini. Dia pun dah balik tadi sebab nak ambil adik dia. So aku kenal pakai si Lu. Jumpa member lama tapi tak tahu dah ada ke tak. So let's go. So guys, yes, kita akan pergi ke My Town. Tapi masalah ni sekarang aku salah. Eh mati. GG. Sekarang aku kena petah balik. Tak ke Coldplay. Aku dah bebas hari pergi ke TRX. Masalahnya agakkan dia dah betul lah, so aku confused sama ada TRX dulu ke ataupun Coldplay dulu. So aku ambil MRT ke Sungai Buloh dan aku tersilap. So aku kena patah balik sekarang ni. Yes, kita pergi ke Kajang. Bukan buat vlog kat sana macam sebelum ni, bukan. Kita akan pergi ke ambil MRT Kajang. So aku nak ke Coldplay. Tu je. Berapa dah aku tunggu tadi? Selama 10 minit MRT. Tapi masalahnya salah jalan. Bijak. So kita jumpa nanti guys. So yes guys, what up, what up guys. Bapak habisin. So hari ni aku dah keluar kawan aku tadi. Dia tengah lepang awet dia. So aku boleh lepak luar lah. Berasap sekejap. Sekejap je. Sekejap je. Bising. So hari ni aku cuti kerja. Dapat 2 hari. Yalah, sebab minggu lepas aku tak cuti. Bukan tak nak cuti. Sebab aku tolong cover orang. Sebab apa nama tu. Hey! Sebab tak ada orang. Bapak dia. Sebab tak ada orang minggu lepas. So ialah orang MC. So aku macam MC tak boleh apa lah. Kalau dia tak datang lah, itu lain cerita lah. Kita bantai dulu. Boleh bantai dia perempuan. Kita marah lah. Kita marah sebab dia perempuan tak datang. So sebab dia MC, so aku macam okay tak apalah. Aku kesian. Aku kerja je minggu lepas tak ada cuti. Penat kak. So minggu ni aku dapat 2 hari cuti. Semalam dan hari ni. So disebabkan hari ni pun dia kata tak cukup orang. Sebab backup kuasa ada yang MC kot. Saya salah, dia MC kata MC ke itu belakang cerita. Sekarang ni aku kena masuk kerja, kena turun kerja. So sekarang ni aku dah turun KL tau. Tapi the problem is aku kena balik sana. Nak kena pergi kerja. Pusang mat. Tapi tak apa, yang penting gaji masuk. So aku rasa itu saja. Kalau aku pun aku rasa aku mungkin nak kena end kat sini ataupun mungkin kejap lagi. Sebab aku nak kena balik dulu. Balik, mandi, siap-siap kena pergi kerja. Haa, manager aku minta aku masuk ke 5. Sekarang aku 3. Haa, perjalanan sini ke sana sejam. Balik rumah lagi, tukar baju lagi. Haa, tak sempat kot. So aku minta pukul 6 dan dia kata okey boleh pukul 6. Noal, kena closing lagi. Yes, I love closing guys. So itu saja. Guys. Aku rasa aku malam nak end ke rumah. So aku akan endkan kat sini saja. Yes, dah sampai MRT. Tengok je lah eh. Tengok je. Jangan pelik eh. Macam kata video aku akan terbalik. So mana terbalik tu kalau aku lupa tukar. Haa, sorry lah. Kalau aku ingin nak tukar, aku akan tukar. Tapi rasa macam perusahaan tu aku akan tukar. Biar dia betul kan. Mungkin part-part lain lah yang aku mungkin lupa nak betul kan. Sebab dia terbalik kan. Nama aku pun terbalik. Tapi nampak kacau juga kan. Handsome. Mesti ramai awal. Kalau aku kena, aku selalu kena reject. Sedih nak kena reject. So tak apa. So aku nak endkan kat sini je. So thank you for watching guys. Jangan lupa leave a like.
Terima kasih thumbs up. Jangan kalian komen, share, subscribe my YouTube channel. Jangan lupa like apa benda kalau nak buat cakap. Oh ya, lupa ya, apa nama tu, jangan lupa tekan bell juga supaya korang boleh tengok kan lagi video-video yang aku buat. Yes, tengok video yang aku buat. So itu saja, thank you for watching and have a nice day. Orang tak cakap apa-apa. I'll see you guys in the next video. Bye bye.